Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Alhamdulillah bertemu kembali di pembelajaran PPKN bersama Ustazah Riana. Nah, sebelum kita memulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzukni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kefahaman. Amin. Nah, sebelum kita belajar, Ustazah izin untuk memberikan pijakan ya. Pijakan yang pertama, pastikan teman-teman untuk duduk tenang. Lalu, pijakan yang kedua, pastikan fokus mendengarkan informasi. Pijakan yang ketiga, pastikan beres-beres setelah tuntas mengerjakan proyek. Nah, kita akan membahas tentang tema 5, pengalamanku dengan subtema 3, pengalaman di sekolah. Subtema pengalaman di sekolah dengan materi keberagaman karakteristik budaya. Pengalaman di sekolah. Nah, teman-teman, di sini ada lagu Kembali ke Sekolah yang dipopulerkan oleh Serina. Kita nyanyikan bersama-sama yuk. Ustazah hitung ya. 1, 2, 3. Teman-teman, itu dia lagu temanya, pengalaman di sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam, la taftinannakum syaitanu kama akhraja abawaikum minal jannah. Artinya, hai anak-anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan, sebagaimana ia telah dapat mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga. Quran Surat Al-A'raf ayat 27. Pengalaman di sekolah. Sekolah adalah bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar, serta tempat menerima dan memberi pelajaran untuk tingkatannya. Nah, pengalaman di sekolah adalah suatu peristiwa yang pernah dialami di sekolah ketika belajar. Nah, adapun di sini contoh-contohnya, contoh pengalaman di sekolah adalah yang pertama, disuntik imunisasi. Yang kedua, kerja bakti membersihkan sekolah. Yang ketiga, mengerjakan proyek. Yang keempat, sholat berjamaah di sekolah. Dan yang kelima, makan bersama di sekolah. Teman-teman bisa melihat gambarnya ya. Kita masuk ke dalam materi. Materinya yaitu keberagaman karakteristik budaya. Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Indonesia merupakan negara kepulauan yang penuh dengan keberagaman dan perbedaan. Lalu, budaya sendiri adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama,
politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Keberagaman di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, untuk memahami faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia sangat penting karena masyarakat senantiasa hidup berdampingan dengan beragam latar belakang. Apa saja ya faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia? Berikut ini rangkuman mengenai faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia seperti dikutip dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang pertama, yaitu letak geografis. Indonesia merupakan negara kesatuan yang memiliki ribuan pulau. Nah, luas wilayah Indonesia yang besar berpengaruh terhadap banyaknya keberagaman yang dimiliki oleh setiap kondisi itu sendiri, menjadikan sumber keberagaman tercipta seperti suku, budaya, ras, dan golongan. Dengan kondisi tersebut menimbulkan perbedaan dalam masyarakat Indonesia. Lalu, faktor yang kedua adalah kondisi iklim dan alam yang berbeda. Kondisi iklim dan alam antar wilayah di Indonesia berbeda-beda. Perbedaan musim hujan dan kemarau antar daerah, perbedaan kondisi alam seperti pantai, pegunungan, mengakibatkan perbedaan pula pada masyarakat tersebut. Pengaruh kebudayaan asing. Nah, keberagaman juga bisa muncul karena pengaruh kebudayaan asing yang memiliki ciri yang berbeda, biasanya lewat komunikasi atau mereka datang ke Indonesia. Hal tersebut menjadikan terjadinya akulturasi atau percampuran unsur budaya asing dengan kebudayaan Indonesia. Lalu faktor yang keempat adalah agama. Agama merupakan sistem keyakinan kepada Tuhan. Kebebasan beragama dijamin oleh Undang-Undang 1945. Agama yang diakui secara sah di Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha, serta Konghucu. Keberagaman agama di tengah-tengah masyarakat menunjukkan bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius. Semua agama meyakini akan keberadaan dan kekuasaan Tuhan. Tetapi sistem keyakinan dan ibadah antar satu agama dengan agama yang lain itu berbeda. Dan yang kelima adalah keberagaman ras. Dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis menyebutkan ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan. Setiap manusia memiliki perbedaan ciri-ciri fisik seperti warna kulit, warna dan bentuk rambut, bentuk muka, ukuran badan, bentuk badan, lalu bentuk dan warna mata secara fisik yang lainnya. Nah, lalu faktor selanjutnya adalah sejarah. Sejarah merupakan satu di antara faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Tiap wilayah bisa memiliki perjalanan sejarahnya masing-masing. Misalnya, wilayah memiliki riwayat sejarah kerajaan Islam akan memiliki ciri khas budaya khusus terkait sejarah ini. Faktor selanjutnya adalah penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Sikap masyarakat sangat berpengaruh terhadap pembentukan budaya dan keberagaman. Ada masyarakat yang bisa menerima masukan kebudayaan baru. Ada juga masyarakat yang menutup kemungkinan masuknya kebudayaan baru. Nah, perbedaan ini yang menciptakan keberagaman budaya dan pandangan di Indonesia. Teman-teman bisa ya melihat di sini ada macam-macam kebudayaan nasional atau kebudayaan lokal. Kebudayaan lokal terdiri dari 1. Kebudayaan Jawa. Nah, kebudayaan Jawa ini ada atau dapat kita ketahui dari rumah adat, lalu pakaian adat, tarian adat, senjata tradisional, suku, lagu daerah, serta bahasa daerah. Nah, teman-teman bisa melihat gambarnya ya. Selanjutnya ada kebudayaan Sumatera. Nah, kebudayaan Sumatera juga bisa dilihat dari rumah adat, pakaian adat, tarian adat, senjata tradisional, suku, lagu daerah, bahasa, dan daerah. Teman-teman bisa juga melihat gambarnya. Selanjutnya, ada kebudayaan Sunda. Nah, kebudayaan Sunda juga terdiri dari rumah adat,
pakaian adat, tarian adat, senjata tradisional, suku, lagu daerah, bahasa daerah. Di sini teman-teman bisa melihat contoh gambar keberagaman karakteristik budaya di Indonesia. Nah, gambar yang pertama di sini terdapat keberagaman budaya. Lalu gambar yang kedua terdapat keberagaman karakter. Nah, gambar yang ketiga ada keberagaman seni. Dan yang terakhir ada keberagaman suku. Kesimpulannya, bahwa keberagaman karakteristik budaya merupakan suatu anugerah dari Tuhan. Adanya perbedaan bukanlah suatu halangan untuk dapat menjadi bangsa yang besar. Karena semakin banyaknya keberagaman, maka semakin memperindah suatu negara. Nah, teman-teman, jangan lupa untuk menuntaskan proyeknya. Ustazah izin menjelaskan ya. Proyeknya adalah menyebutkan dan menjelaskan keberagaman karakteristik individu. Adapun langkah-langkahnya, 1. Teman-teman, sebutkanlah 3 karakter individu yang ada di rumahmu. 2. Jelaskan makna dari masing-masing karakter tersebut. Lalu, videokanlah ketika anak menyebutkan dan menjelaskan 3 karakter. Dan kirimkan video melalui Google Classroom. Nah, contohnya ada di bawah, teman-teman. Misalkan, 3 karakter itu ada ramah, pendiam, ceria. Nah, kita menjelaskan. Pertama kita menyebutkan dulu ramah. Ramah adalah suatu sikap yang menunjukkan pandai bersapa salam dengan sesama. Yang kedua, pendiam. Pendiam adalah suatu karakter yang menunjukkan tidak banyak bicara. Yang ketiga adalah ceria. Ceria adalah suatu karakter yang menunjukkan ekspresi wajah yang bahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Terima kasih teman-teman, selamat mengerjakan proyek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.